أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersama dengan tafsir surah Yasin karangan Syekh Idris Marbawi rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dan kita sampai ke ayat yang ke-10 muka surat 9. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sawa'un 'alaihim, sama sahaja atas mereka. Mereka di sini secara khususnya ialah orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau bagi peringatan, engkau tidak bagi peringatan, la yu'minun. Mereka tetap degil, ya, tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman. Itulah ayatnya, iaitu ayat yang ke-10. Lalu Syekh Idris Marbawi timbulkan persoalan dan jawapan, question and answer. Ilmu ini disebut sebagai gedung, ya. Miftahul ilmi as-su'al. Dalam pepatah Arab mengatakan bahawa miftahul ilmi su'al. Maknanya kita hendak buka gedung ilmu ini, kita kemukakan soalan. Daripada soalan-soalan itu kita dapatlah membuka kunci-kunci ilmu. Jadi question and answer yang digunakan pendekatannya oleh Syekh Idris Marbawi ini bagi membuka perbendaharaan ilmu. Jadi dikemukakan satu soalan, sin, sin tu soalan, jim, jim tu jawab. Ya, soal tu cakap Arab, jim pun cakap Arab. Soal cakap Arab, ya, jawab pun cakap Arab. Jadi soal, soalannya tak terkala bersamaan jua. Wasawa'un alaihim, ada diberi takut atau tidak diberi takut. A'anzartahum am lam tunzirhum, dah diberi amaran, dah diberitahu adanya neraka, adanya siksa. Tidak beriman juga, la yu'minun. Jadi soalannya, apakah faedahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi takut, memberi amaran ke atas mereka itu, iaitu orang-orang Quraisy? Maknanya bila dah Allah Taala kata sikap mereka tetap degil, wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, apa faedahnya nak bagi ingatan dan bagi amaran kepada mereka? Macam ayat yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, ya, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, ayat, ya, dalam rakaat yang pertama, sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tetap juga tidak mau beriman. Jadi apakah faedahnya baginda sallallahu alaihi wasallam tetap juga memberikan peringatan-peringatan, memberikan amaran-amaran tentang neraka, tentang ancaman siksa? Jawapannya, al-jawab, adapun faedah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah melepaskan barang yang lazim ke atasnya. Maknanya fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan, tanggungjawab kamu ialah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tak boleh nak paksa mereka, tak boleh nak kuasai hati mereka. Kita bagi ingatan, itu tanggungjawab. Jadi soal orang nak ikut ataupun tidak, itu di luar bidang kita. Lasta alaihim bimusaitir.
Itu satu faedah. Faedah yang pertama, kenapa nak bagi ingatan juga dah tahu demo degil, kenapa nak bagi amaran juga dah tahu demo tak mau beriman. Jadi jawapan yang pertama ialah lepaskan tanggungjawab. Kalau bahasa kita yang mudahnya, teman dah berkabur. Ya, teman dah berkabur. Mengkombo nak ngikut ke, tak nak ke, itu terpulang. Esok apa-apa depan Tuhan esok, teman dah boleh. Ya, sekurang-kurangnya maknanya memberikan jawapan di hadapan Tuhan. Mika yang tahu, Mika dah nyampe ke belum? Udah. Atau demo tak nak ikut. Habislah. Habislah tanggungjawab. Tapi tak ada berata-rata pula. Itu bahasa kita lah, ata-ata tu. Selalu juga disebut dalam peribahasa Inggeris, ya. Kita boleh tarik kuda ke tempat ayuh. Kita boleh tarik kuda tu ke tempat ayuh. Tapi kita nak paksa dia minum, tak maunya. Tarik kuda ke? Boleh bawa ke tempat ayuh. Tiba-tiba kita nyuruh dia minum, kita suruh dia minum, dia nohin je. Itu tak upaya lah. Jadi maknanya Nabi bagi ingatan, ya, Nabi bagi amaran tentang seksa kalau tidak mau beriman. Adapun mereka tak mau, la yu'minun, itu lepas tanggungjawab Nabi. Sebab itu dia kata faedah yang pertama ialah supaya, ya, supaya dikatakan supaya apa? Supaya melepaskan barang yang lazim ke atasnya. Makna lazim di sini ialah wajib. Ya, perkataan lazim dalam bahasa Arab, ya, ialah wajib. Barang yang wajib, apa-apa yang wajib ke atas Nabi. Apakah yang wajib atas Nabi? Yang wajib atas Nabi ialah qum fa'anzir ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya, bangunlah dan bagilah peringatan, bagilah amaran, berilah khabar, ancaman. Dan mencapai akan pahala usahanya. Yang kedua faedahnya ialah untuk mendapat pahala. Sebab bila kita menyampaikan yang benar, menceritakan yang mungkar, yang salah, kita dapat pahala. Orang tak mengikut, itu luar tanggungjawab kita. Ya, itu di luar daripada tanggungjawab kita. Dan kita yang mengabur, yang berkabur, yang memberikan dakwah dan peringatan itu, tazkirah itu, kita dapat pahala yang berterusan, mencapai akan pahala usahanya memberi takut itu. Itu yang kedua. Dan memberi ingat akan umatnya jika tidak mengambil manfaat itu, jika tidak mengambil manfaat mereka itu sekalipun. Dan apa? Memberi ingat akan umatnya jika tidak mengambil manfaat mereka itu sekalipun. Jadi yang ketiga maknanya supaya digemakan peringatan itu. Dia menjadi arus perdana, ya. Dia menjadi arus perdana, digemakan, ya, di Mekah. Kalau bahasa sekarang ni jadi headline, ya. Bahasa sekarang ni kita kata jadi paparan utama, paparan utama, headline, ya dah. Maknanya Nabi gemakan peringatan dan dakwahnya. Biar bergema. Orang tak nak ikut, itu bukan lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh menguasai hati manusia. Kemudian Tuhan menyatakan tempat memberi bekas, ya, tempat memberi bekas menakut dan beri ingat dengan firman-Nya. Yang ini beralih kepada ayat ke-11 pula. Habislah ayat ke-10 itu. Jadi kesimpulannya apa? Kita tetap bagi peringatan, ya, tazkirah, dakwah, nasihat, tetap kita kena bagi, ya. Pertama supaya lepaslah soal jawab kita depan Tuhan itu. Maknanya setidak-tidaknya kita sudah boleh, ya, menjawab soalan Tuhan. Kamu yang dah tahu, ngapa tak berkabur? Sudah berkabur, satu. Yang kedua, supaya Allah Ta'ala suruh kita wa'amilus solihat illalladhina amanu wa'amilus solihat. Kita beramal soleh dengan dakwah, dengan tazkirah, dengan nasihat itu, kita beramal soleh.
illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kita berpahala di situ. Yang ketiga, faedahnya ialah supaya maknanya umat ini, ya, umat ini ataupun manusia ini kita gemakan dengan peringatan, ya, supaya maknanya mereka tahu, ya, supaya mereka tahu mana yang datang manfaat, mana yang membawa mudarat. Habis. Masuk kepada ayat yang ke-11. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Ayat ke-11 ini dia khususkan peringatan kamu ini, zikra. Zikra itu maknanya lah peringatan. Akan membawa manfaat manittaba'a dzikra. Ya, bagi siapa yang mau mengikut. Kalau ibarat tepung yang diuli, tepung yang dicanai, bersedia untuk masuk dalam acuan. Ya, kalau ibaratnya begitulah. Tepung yang sudah diuli, sudah dicanai, bersedia untuk masuk dalam acuan. Itulah yang dimaksudkan manittaba'a dzikra. Mau mengikut peringatan, barulah peringatan itu membawa manfaat. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Itu mau mengikut peringatan. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Peringatan itu akan membawa manfaat orang yang ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua ialah khasyar rahman, takut akan Tuhan. Jadi yang jadi masalahnya, yang menyebabkan peringatan itu tidak diambil peduli sebab tidak ada sifat khasyah. Khasyatillah tidak ada. Takut Tuhan itu tidak ada. Lebih banyak takut manusia daripada takut Tuhan. Ha, itu yang tak ada manfaatnya tu. Ya, tak ada manfaatnya peringatan kalau orang itu lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Jadi dalam ayat ini yang dapat manfaat daripada peringatan orang yang kedua ialah khasyar rahman. Yang pertama, ittaba'a dzikra, mau mengikut peringatan. Maksudnya ibarat tepung yang sudah diuli, bersedia untuk masuk acuan. Dan yang kedua, khasyar rahman bil ghaib, takut Tuhan walaupun ghaib. Tuhan itu tidak kelihatan. Dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak kelihatan, ya, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi sebab itulah dikatakan di sini, kemudian Tuhan menyatakan tempat. Makna tempat di sini berfaedahnya, memberi bekasnya, menakutkan, amaran, ingatan, tazkirah, nasihat dengan firman Allah, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahman bil ghaibi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Hanya sahaja yang memberi manfaat, memberi takut engkau ya Muhammad akan orang yang mengikut Quran. Maksudnya apa? Ada manfaatnya peringatan itu mereka yang ada kesediaan untuk mengikut. Dalam diri mereka ada semangat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami mau patuh. Kalau sami'na wa asaina, payahlah. Kami boleh dengar tapi kami tidak akan taat. Kami boleh dengar tapi kami tak akan ikut. Yang itu peringatan tidak bermakna. Ya, peringatan tidak bermakna. Peringatan itu bermakna, berfaedah bila dia mau dengar, di samping itu mau mengikut. Sami'na wa ata'na. Jadi katanya di sini bahawa mereka yang mau mengikut Quran, ya, dan takut ia akan seksa Tuhan. Wa khasyar rahman. Khasyar rahman di sini dua sebab. Takut Tuhan itu dua sebab. Pertama, kenal sifat-sifat jalal, sifat-sifat keagungan. Allah lah yang maha menyeksa, Allah lah yang maha menghitung, Allah lah yang maha membalas. Ya, ha, jadi bila kenal itu, hui, takut jadinya. Dan yang kedua, yang boleh jadi datang perasaan takut itu ialah insaf, sedar diri banyak salah. Insaf dan sedar diri banyak salah.
kita tengah bawa kereta, tiba-tiba nampak lampu belip belak. Ya. Datang rasa takut bila kita tahu itu lampu apa. Ya. Kalau sekiranya kita dah tahu itu lampu orang baik jalan, nihin je kita, apa tak rasa eh. Tapi kalau kita tahu lampu tu, ya tak? Lampu polis trafik menahan ada roadblock, oh dengan sendirinya datang rasa takut. Pasal lesen mati, road tag tak renew, ya tak? Ha, speeding pula tu, lepas tu tak pakai tali pinggang keledar, aduh. Ha, datanglah perasaan takut tu. Takut macam mana? Takutlah kita kena pelbagai denda satu per satu. Jadi yang boleh jadi rasa takut dengan Allah itu bagaimana? Bila kita tahu, kita kenal bagaimanakah sifat Allah, sifatul jalal. Yang kedua, kita insaf. Kita ni banyak salahnya dengan Tuhan. Ya, banyak no salahnya dengan Tuhan. Ha, sebab itu dia kata di sini bahawa takut ia akan seksa Tuhan padahal tidak dilihatnya Tuhan. Ya, ia dikatakan yu'minuna bil ghaib, khasyar rahman bil ghaib. Ghaib ni sesuatu yang tidak nampak. Lawan ghaib ialah syahadah. Lawan ghaib ialah syahadah. Syahadah ni yang nampak. Alimul ghaibi wash syahadah. Yang tak nampak ghaib, yang nampak syahadah, yang boleh disaksikan. Jadi dalam keadaan tak nampak seksa, tak nampak Allah, dia tetap rasa takut. Sebab dia tahu dia banyak salah. Dia tahu sifat Allah, sifatul jalan. Allah maha menyiksa, Allah maha menghitung, Allah maha membalas. Ya, Allah maha berkuasa. Dan ia, dia kata di sini bahawa, dan takut ia akan seksa Tuhan padahal tidak dilihatnya. Itu yang dikatakan khasyar rahman bil ghaib. Maka fabashirhum, khabarkanlah. Ya, khabarkanlah orang yang ittaba'a dzikra, mau mengikut peringatan. Orang yang khasyar rahman, takut Tuhan walaupun tak nampak, khabarkanlah dengan khabar gembira. Fabashirhum, bashir daripada perkataan bashir. Bashir ialah khabar gembira. Lawannya nadhir. Nadhir ialah khabar duka, khabar ancaman, khabar seksa. Itu dipanggil nadhir. Adapun bashir, khabar gembira, syurga, pahala, nikmat. Khabarkanlah, fabashirhum. Ya, khabarlah. Ya, maka khabarlah padanya akan diampuni lahum maghfiratun. Adanya perasaan takut Tuhan walaupun terjebak dengan dosa, kerana lemah jiwa, kerana terpengaruh dengan persekitaran, tapi selagi mana ada perasaan takut Tuhan itu, ada peluang keampunan. Ya, fabashirhu bimaghfirah, ada peluang akan diampuni dosanya. Sebagai manusia tetap ada salah, sebab bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Yang sempurna itu Allah. Manusia tetap dengan kekurangannya. Tapi apabila ada perasaan takut dengan Tuhan itu, maka diberikan kemuliaan, iaitu diampunkan dosanya. Fabashirhu bimaghfiratin, diampunkan dosanya di dalam dunia dan dapat balasan baik di dalam syurga. Dia cara Tuhan mengampun dosa ni, selain daripada istighfar, taubat kita, ya, Tuhan mengampun dosa juga dengan cara mengenakan kita ujian-ujian, musibah, sakit, lalu kita berset, kita redha, kita sabar lagi redha. Ya, kita sabar, kita redha dengan ujian itu pun akan dihapuskan, ya, akan diampunkan dosa-dosa kita. Jadi dipanggil kafarah, ha, dipanggil sebagai kafarah, package mengampunkan dosa. Apa caranya? Kadang-kadang diuji dengan sakit, bila kita sabar lagi redha, dapat peluang keampunan. Ya, dapat peluang keampunan. Kita diuji dengan barangkali musibah tertentu, ya, selain daripada sakitlah, ditimpa musibah pada harta kita. Kita sabar, kita redha, itu juga jalan-jalan untuk dapat
keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan dapat balasan baik pula, lahum maghfiratun wa ajrin karim. Ajrin karim ini ialah syurga. Ajrin karim ini ialah syurga. Macam mana boleh syurga pula? Bila dah terampun dosa, ya, maghfirah tadi, terampun dosa, jawabnya syurga. Tak ada pilihan kedua dah. Ha, tidak ada pilihan kedua, tak ada pilihan dah. Dah terampun dosa, jawabnya syurga lah. Syurga itulah sebagai sebaik-baik, ya, tempat pulang. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa ni'ma, yang dikatakan sebaik-baik tempat, ya tak? Ya, ialah syurga. Habis. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, peringatan ini akan memberi manfaat kalau ada premis. Apa dia? Premisnya ialah mau ngikut. Seelahnya dah dibagi ingatan, tak mau ngikut. Ini masalah. Yang kedua, ada perasaan takut, insaf, takut dengan silap salah kita. Dalam diri kita ni, kita ada salah dengan Tuhan, sengaja, tak sengaja, terang-terang, sembunyi-sembunyi, depan orang, belakang orang. Ada je lah, masa muda, masa dah berumur, banyak salah kita, ya. Jadi bila terasa ada bersalah itu, ada peluang keampunan daripada Allah. Bukan saja keampunan, diberi pula ganjaran yang mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ginilah tuan-tuan. Kita ada salah. Kemudian kita tak sanggup bayar denda. Kita minta dibicarakan. Ya, kita minta dibicarakan. Akhirnya kita dibicarakan dan kita mengaku kesalahan. Lalu kita merayu. Ya, kita merayu. Ya, kita mengaku salah di hadapan Allah, lalu kita merayu. Maka janji Allah, innahu kana ghaffara. Ya, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Bahwasanya sifat Allah itu innahu, innallaha yughfiru. Ya, innallaha la yughfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah boleh ampunkan dosa-dosa selain syirik. Kalau syirik itu tak adalah, tak ada maafnya. Selain daripada itu, ada peluang Tuhan mengampunkan. Jadi ini nak bagi suatu rasa, ya, keyakinan, ketenteraman, lega. Lega kerana apa? Kerana ada peluang mendapat keampunan. Bukan sahaja keampunan, bonus pula lagi. Apa dia bonusnya? Iaitu ajrin karim. Ada nilai tambah lagi. Dia sebenarnya terampun dosa tu dah lega dah. Ya, terampun dosa tu dah lega dah. Bila mahkamah buat keputusan, rayuan diterima, hanya perlu membayar dengan jumlah yang sedikit. Ya, saya masuk court pasal banyak speeding. Ya, masuk banyak speeding. Nak bayar tak larat. Tak larat. Ya, tak? Sekali itu 1,600, sekali lagi 1,500. Aduh, banyaknya, tak larat. Saya minta masuk court lah. Masuklah court. Ya. Maka kabarlah kenapa laju sangat ni, nak ngejar sana, nak ngejar sini. Ya. Kemudian dia tanya apa khoja, kita pun kabarlah khoja kita apa. Ya. Lepas tu ngaku salah, ngaku salah. Minta rayuan, minta rayuan. Bila disebut daripada 1,600 jadi tinggi 200 tu, punya lego, tak tahu nak ngapakan. Ya tak? Daripada 1,600 jadi 200, lega lah. Terus nyerongin cikgu. Ya tak? Terus nyerongin je. Ya tak? Kalau tidak tadi tu tunduk je. Ya tak? Orang salah lah kata kan. Jadi nak ngapakan. Itu tara keampunan di dunia. Allah Allah, ini keampunan di akhirat ni. Keampunan di akhirat ni selamat daripada seksa. Lagilah rasa lega, ya? Lagilah rasa lega, ya tak? Masuk kod kali kedua, ai muka ini lagi, kata hakim, ya tak? Muka ini lagi. Ni tengah nunggu lah buat ni. Ada lagi 1,600. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya tak? Atau mana kita tahu nak nyampe ke hospital, hospital Sungai Siput tu ada pula, ya? Nak nyampe ke JPJ tu ada pula yang dekat sini ni, ha? Nak nyampe ke Geluk Temelung tu ada pula. Ui, buat ramai benar lepas ni dah.
Kita mana tahu demo situ pun tak. Kita tak tahu. Kira nak cepat je tak? Biar sampai on time. Ya. Kemudian habis cerita tu, masuk kepada ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami, kamilah yang akan menghidupkan semula orang yang mati. Mauta ni kalau seorang, singular. Singular, mauta. Kalau dah ramai, amwat. Ya, kalau dah ramai ialah amwat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Orang-orang yang mati kalau dah ramai, amwat. Tapi kalau seorang, mauta. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang akan menghidupkan yang mati. Yuhyi wa yumit. Ya. Dan tujuan apa dihidupkan yang dah mati ini? Apa faedahnya? Sebab semasa hidup kemarin, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sebab ada report yang akan disembahkan. Ya. Ada report yang akan dibaca, yang akan dinilai, laporan prestasi sebagai hamba Allah. Mana buktinya? Buktinya wa naktubu ma qaddamu. Kami, kata Allah. Kenapa Allah Ta'ala suka sebut kami? Allah mempunyai petugas-petugas. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah mentadbir urusannya daripada langit sampai ke bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu ada sahaja urusannya. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak penat dan letih Allah untuk memelihara urusan-urusannya yang ada di langit, yang ada di bumi. Jadi tujuan apa Allah bangkitkan semula orang yang mati? Sebab ada report, ada laporan. Kalau bahasa kita, audit. Ya, kalau bahasa kita ialah audit. Ujung-ujung tahun ni biasalah audit. Saya kerja dulu, tahulah sebab saya bahagian kewangan. Bila ujung tahun saya demam. Tak? Demam. Audit datang. Aduh. Doa je. Your audit cepat balik. Your audit cepat balik. Jadi, kenapa Tuhan nak hidupkan yang dah mati ini? Pasal wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami dah buat laporan catatan adanya kiraman katibin, malaikat kiraman katibin yang mencatat naktubu ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan semasa hidup, wa atharuhum, dan jariah-jariah mereka, peninggalan-peninggalan mereka. Ya. Jadi dikata apa di sini, bahawa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sungguhnya kami menghidupkan segala yang mati pada hari qiyamah. Perkataan qiyamah daripada perkataan qiyam. Qiyam tu bangun. Qiyamul lail, bangun malam. Qiyamah, bangun besar-besaran. Adanya ta marbutah. Ta marbutah tu ta sanggul di hujung tu. Qiyamah, ada ta sanggul di situ ataupun ta marbutah. Ini dipanggil lil mubalaghah. Maknanya apa? Besar-besaran. A great resurrection, ya, a great resurrection. Dan kami suratkan barang yang telah terdahulu oleh mereka itu semasa mereka hidup, ada suratan amalannya, baik buruknya, semua ada di situ. Sebab itu disebut dalam suratul Kahfi, apabila dihimpunkan manusia, manusia semuanya dihidupkan semula, lalu dibaca, diperlihatkan kitab amalannya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Oi, kata di manusia, apa nama jenis kitabnya ni? Ngapa tidak meninggalkan yang kecil-kecil, apatah lagi yang besar-besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, melainkan semuanya tersimpan, terpelihara. Ya, semuanya tersimpan, semuanya terpelihara.
Sendawa kita tu pun ada dalam kitab amalan. Sendawa kita tu ikhlas ke tak ikhlas? Ada pula sendawa ikhlas dengan tak ikhlas. Kalau sendawa pendek je tak ikhlas lah tu. Itu tak ikhlas tu. Kenapa? Mesti gulai tocu je tu ya. Contoh. Bukan marah pada gulai tocu pula. Gulai tocu kalau taruh daging sedap. Kalau panjang itu rendang lah tu. Jadi sendawa panjang, sendawa pendek, mat tabi'i dengan mat arif ni sukun. Ada esok. Kenapa? Sendawa pendek tak apa ikhlas lah tu. Kenapa? Itu protes. Itu masuknya tocu je pun. Atau abang pun asal jadi imam, inna a'tayna kul huwallah. Atau moh pun masuk tocu je lah. Pandai dia berjawab pulak pun. Ni dah ke situ peronya. Jadi sendawa panjang, sendawa pendek, kulla syai'in, segala sesuatu, ahsainahu, kami pelihara, ya, kami jaga. Tak adalah yang tidak terpelihara. Macam kita, bila kita mencatat, kadang-kadang tak terpelihara. Mana kita, mana ada catat itu. Tambah masa kita naik bas Ipoh Rilayan dulu ya. Masa kita naik bas Ipoh Rilayan, kadang-kadang kita berjumpa kawan, tulislah nombor telefon. Belakang tiket bas, tiket basnya udah lebur. Mana teman tulis tak? Itulah rupanya, kita kalau tulis belum tentu terpelihara. Tetapi Allah bila menyuruh malaikatnya menulis, wa kulla syai'in ahsainahu, segala-galanya terpelihara. Kulla syai'in, ya, setiap sesuatu itu terpelihara. Jadi dikatakan di sini bahawa suratan disuratkan dan kami suratkan barang yang telah terdahulu oleh mereka itu, iaitu semasa hidup, ya, daripada amal yang soleh dan amal yang jahat, yang toleh. Lawan soleh ialah toleh, ya, tol dengan to, ya, toleh. Lawannya soleh. Yang baik pun ada catatan, yang tidak baik pun ada catatan. Nauzubillah. Dan kami suratkan tikas peninggalan. Athar ialah kita dah tak ada, kita dah meninggal, tapi orang pakai lagi. Macam katalah kitab ini, ya, kitab ini Syekh Idris buat. Syekh Idris dah tak ada, tapi kita yang baca kitab dia, dia terus dapat catatan-catatan, suratan-suratan pahala. Maknanya belum ditutup kitab amalannya, belum ditutup, sebab akan terus ditulis pahala-pahala oleh kita yang membaca kitab-kitab yang dia tinggalkan. Ini Syekh Idris Marbawi, ya. Syekh Idris Marbawi ini dilahirkan di Mekah, sampai umur 10 tahun dibalik ke Lubuk Merobok. Dalam keadaan dibalik kemari itu dengan hafalan Qurannya, dengan kefasihan bahasa Arabnya. Tapi bila dia balik umurnya 10 tahun, dia rasa nak mengaji lagi. Dia rasa nak mengaji lagi. Orang-orang dah mula minta dia mengajar. Umur 10 tahun dah mengajar. Jadi dia minta nak mengaji dan dia pergilah ke, maknanya, Kelantan mencari Tok Kenali, Syekh Yusuf Tok Kenali. Dia main Syekh Yusuf. Tok Kenali itu nama asal Syekh Yusuf. Dia mengaji lah pula dengan Syekh Yusuf Tok Kenali di sana. Dia pergi 7 orang, ada riwayat kata 8 orang ikut ni, timur, ikut Banjaran Titiwangsa ni. Yang sampai ke sana selamat 3 orang, 4 lagi mati dalam perjalanan. Tak cukup makannya, mati kerana penyakitnya, diserang oleh binatang buasnya. Sudahnya 3 orangnya selamat sampai ke pondok Tok Kenali, ya, Kampung Belukar, ya, di Kubang Kerian, di pondok Tok Kenali. Jadi begitulah orang dulu-dulu mencari mengaji yang tadi, sampai menggadai nyawa punya mengaji tak? Sampai menggadai nyawa. Tak apa sekarang mudah weh, ya tak? Datang ngaji pun
pakai menteka, ya tak? Tak ada apa masa endohnya, ya tak? Cikgu. Jadi tikas di sini ialah peninggalan-peninggalan. Tikas ialah apa yang kita tinggalkan. Kita kena tinggalkan yang baik-baik. Orang ikut kebaikan itu, kita dapat pahala. Kita tinggalkan sejadah, kita tinggalkan yasin, kita tinggalkan binaan-binaan yang orang guna untuk kebaikan. Semuanya dicatat pahalanya. Semuanya dicatat pahalanya. Itu yang dikatakan asar. Tikas-tikas peninggalan mereka itu daripada tikas-tikas kebajikan. Barangkali makna tikas di sinilah kesan-kesan peninggalan. Ya. Bahasa ini mungkin bahasa dilubuk. Ya. Kita pun tak pasti. Seperti ilmu yang diajarkannya pun nanti akan dapat pahala sebab orang amalkan ilmu itu. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat dengannya. Dia dah mati dah. Tapi orang mengamalkan ilmu itu, maka akhirnya dia dapat asar, pahala yang berpanjangan. Seperti ilmu yang diajarkannya atau kitab yang dikarangnya. Syekh Des Marbawi, dia ada kitab yang besar namanya Bahrul Madhi. Kitab Bahrul Madhi ini ada 22 jilid. Ya, 22 jilid. Dia mengupas 2828 hadis. Dia mengupas 2828 hadis. Ya. Kitab yang besar, kitab Bahrul Madhi, ya, kitab Bahrul Madhi. Itu contohnya. Lagi satu, dia juga berjasa besar mengubah, mengarang kamus. Ya. Kamus Arab Melayu, Arab Melayu yang menjadi rujukan orang-orang mengaji agama. Brunei, Singapura, orang petani, orang Indonesia, Sumatera, orang Malaysia, tanah Melayu ini jadikan panduan daripada kamusnya bila nak pergi mengaji agama. Kitabnya Arab. Bila ada makna tak tahu, tengok kamus Syekh Idris Marbawi. Nama kamus itu ialah kamus Marbawi. Dan sebenarnya yang menyusun kamus ini mula-mula 3 orang. Syekh Tahir Jalaluddin, ayah kepada Tan Sri Hamdan. Tan Sri Hamdan, Syekh Tahir. Syekh Tahir ini kuburnya di Jalan Baru. Kuburnya di Jalan Baru. Masa tu Syekh Tahir mengaji di Mekah sama dengan Syekh Idris. Dan lagi seorang Syekh Junid Tola. Syekh Junid Tola ni yang mengasaskan madrasah diniyah. Asalnya projek ini 3 orang. 2 orang tu surrender, tinggallah Syekh Idris seorang. Akhirnya separuh lagi dia buat sendiri. Sehingga akhirnya terhasillah semua orang yang mengaji agama akan menggunakan kamus, ya, Idris Marbawi. Itu jasa besar, ya, Syekh Idris Marbawi. Banyak lagi lah, ya, karangan-karangan, termasuklah dia mensyarahkan hadis-hadis Bukhari, Muslim, itu pun ada juga, ya. Banyak-banyak. Jadi dikatakan di sini, bila kita meninggalkan kitab-kitab itu, kita dah tak ada, orang baca, orang amalkan, kita dapat pahala yang berterusan, ya. Arini ma allafta urika man anta, dalam peribahasa Arab mengatakan bahawa tunjukkan kepadaku apa yang telah engkau karang, ya, barulah aku dapat menentukan di mana kedudukan seseorang. Tunjukkan kepadaku apa yang telah ia karang, barulah dapat ditentukan kedudukan seseorang. Maknanya seseorang itu kalau sekadar mengajar tapi tidak mengarang, tidak sehebat lagi. Dia akan jadi hebat bukan sekadar dia mengajar, bahkan dia mengarang. Itu dalam peribahasa Arab, ya. Arini ma allafta urika man anta, atau apakah waqaf yang diperbuatnya, ditinggalkan waqaf. Ya, dia dah tak ada dah. Dia mewakafkan pondok, dia mewakafkan surau, ya. Atau pondok masjid yang didirikan. Dan daripada tikas kejahatan, kata setengah mufassirin, dikenaki dengan tikas di sini ialah langkah-langkah mereka itu pergi ke masjid. Jadi yang baik pun ditinggalkan, yang jahat na'uzubillah. Kita jangan tinggalkan yang jahat-jahat. Kita kena padam, kita kena hapuskan
sebarang peninggalan-peninggalan yang jahat. Mungkin masa kita buah-buah dulu, kita ada melukis lukisan yang tidak elok dilihat di tandas-tandas sekolah. Bila kita pergi semula ke tandas itu, kita ni dah tobena, dah khoja. Tengok lukisan kita tu ada lagi situ eh. Ah, Padam-padam. Orang lama kata raba ada. Padam. Pasal nanti orang lain berdosa tengok catatan kita, tulisan kita. Ini kadang-kadang berlaku dalam tandas-tandas. Tak kira masjid pun ada, masjid negeri pun ada. Udah dia bermain politik dalam tandas tu. Oni balai. Udah berlawan-lawan, debat. Berlawan-debat. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang tidak boleh membawa pahala, raba. Ya tak? Pahala tu. Kita hendak apa yang kita tinggalkan itu yang boleh membawa manfaat kepada orang, orang kemudian untuk kita ya, di kemudian hari. Kemudian dikata di sini dalam tafsir juga dikatakan athar ialah langkah-langkah kita ke masjid pun disebut sebagai athar. Maksudnya ialah setiap langkah kita ke masjid itu juga disebut sebagai athar, kesan-kesan peninggalan. Ya, maknanya footsteps, jejak-jejak kita itu akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang dulu-dulu dia pergi masjid ikut lain, balik masjid ikut lain. Dan bila dia pergi masjid, dia dah sampai dah ke masjid, tapi dipusing lagi. Orang dulu-dulu eh, kita tengok tok kita dulu, moyang kita dulu, dia dah sampai masjid, dia pusing lagi. Ngapa tu? Sebab dia tahu langkah-langkah dia tu ada pahala. Itu yang dia pergi balik ikut jauh tu, pergi ikut dekat, balik ikut jauh. Ngapa tu? Setiap langkah itu asar akan dicatat pahalanya. Itu juga makna asar, iaitu langkah-langkah mereka itu pergi ke masjid. Seperti barang yang dikata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sepupu Nabi ya, pada menyatakan sebab turun ayat ini, ceritanya ialah ada satu kabilah daripada Ansar mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada turun mereka itu ke masjid dan berhajat mereka itu membangunkan rumah berdekatan dengan masjid. Kabilah ini namanya kabilah Bani Salamah. Ya, kabilah ini namanya Bani Salamah. Mereka datang ke masjid walaupun jauh. Tapi satu hari itu dah habis berjemaah, mereka pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami cadang nak berpindah rumah kami, ya dekat sikit dengan masjid. Ya. Maka Tuhan turunkan ayat ini, wa naktubu ma qaddam wa atharuhum, kami catat amalan-amalan mereka dan juga kesan-kesan peninggalan tapak kaki mereka ke masjid. Maka diketahuilah daripada ayat ini, datang ke masjid daripada tempat yang jauh terlebih pahalanya datang daripada tempat yang dekat. Maknanya Nabi berkata kepada Bani Salamah, tak usah pindah. Jangan pindah. Kekalkan tempatmu yang jauh itu, sebab kamu punya footsteps, kamu punya langkah-langkah, semuanya dicatat pahala. Ya, semuanya dicatat pahala. Jadi demo pun tak jadi dia pindah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini dalam konteks kita kata mereka ini committed. Committed maknanya berpegang teguh. Jauh pun tak ada masalah bagi mereka. Dalam konteks zaman sekarang, kalau boleh dekat lagi eloklah. Sebab apa? Kalau jauh adalah alasan tak nak pergi. Kalau jauh adalah alasan tak nak pergi. Ya tak? Tak ada ngobang. Dia ini eloklah dekat. Ya, eloklah dekat supaya datang. Ya tak? Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, tiap-tiap perkara itu telah kami suratkan dia di dalam Lauh Mahfuz. Tuan-tuan, kenapa Lauh Mahfuz disebut sebagai imam? Imam ini bukankah panduan kepada makmum? Maka catatan di dalam Lauh Mahfuz itu bagaikan panduan kepada malaikat untuk mengadili kes-kes. Ya,
catatan di dalam Luh Mahfuz, suratan yang terpelihara, makna mahfuz ialah yang terpelihara, itu sebagai panduan kepada malaikat dalam perbicaraan. Jadi catatan itu disebut sebagai imam, iaitu panduan semasa perbicaraan. Imamin mubin, ya, sebagai catatan yang jelas nyata, ya, segala pertuduhan, segala pendakwaan jelas. Ialah kalau kita pun, kita dalam konteks semasa, kita akan disediakan kertas pertuduhan, kertas siasatan dan kertas pertuduhan. Barulah boleh didakwa, barulah boleh dibaca. Tidak, dia punya pertuduhan. Dan kalau ada prima fasinya, akhirnya diterima dan akhirnya akan berlakulah prosiding mahkamah seterusnya. Maka dalam konteks, ya, dalam konteks di padang mahsyar, sebagai ada, ya, kita kata kertas siasatan dan primanya, ataupun kita kata ada pertuduhannya, maka ianya dipelihara di Luh Mahfuz untuk menjadi panduan dalam perbicaraan, ada hitam putihnya. Ya, telah diketahui firman Tuhan di atas tadi, memberi takut pada orang yang disesatkannya, tiadalah memberi bekas kesan. Maka ketahuilah pula, berfirman ia kepada Nabi kita, wadrib lahum mathalan ashabul qarya. Tiba-tiba je dia berhenti, dia beralih ke lain, ya, wadrib lahum mathalan ashabul qarya. Nah, ini cerita lain pula, ya. Ini wadrib lahum mathalan ashabul qarya ni, ini cerita lain. Jadi kita berhenti dekat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kesimpulannya bahawa kenapa Allah Ta'ala nak bangkitkan kita yang dah mati? Apakah tak cukup selesai bila dah mati? Udahlah tu. Dah. Rupanya kita ni ada kehidupan yang kekal abadi, alam akhirat. Kita jangan kata hidup hanya sekali. Kita tak boleh kata muda hanya sekali. Itu semua i'tiqad, pegangan yang salah. Kita tak boleh kata bila lagi, inilah pun peluang. Kita tak boleh kata begitu sebab hidup kita bukan sekali. Wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dua kali mati, dua kali hidup kita ni. Dua kali mati, dua kali hidup. Wa kuntum amwata, mati. Fa ahyaakum, hidup. Thumma yumitukum, mati balik. Thumma yuhyikum, hidup balik. Thumma ilaihi turja'un. Jadi dua kali mati, dua kali mati, dua kali hidup kita. Jadi bila dah begitu keadaannya, untuk apa dihidupkan semula? Untuk dinilai prestasi amalan kita, untuk dibuat penilaian, ya tak? Itulah dari mana nak dinilai catatan itu, yang disebut sebagai imamin mubin, imam panduan. Catatan itu sebagai panduan. Maka dengan sebab itulah yang kita lakukan semasa hidup dan yang kita tinggalkan setelah kita mati pun ada catatan esok. Ada catatan di mana malaikat tidak berhenti. Bila mana kita tinggalkan yang baik, maka orang ikut kebaikan itu, kita akan dapat pahala berterusan. Buku kita belum tutup. Na'uzubillah kalau seseorang meninggalkan yang jahat, orang ikut dia, buku catatannya tidak lagi tutup, belum lagi tutup, sebab orang masih mengamalkan ilmu-ilmu dia, amalan-amalan dia yang tidak baik. Ya, na'uzubillah thumma na'uzubillah. Jadi berikutnya kita masuk kepada ayat ke-13, wadrib lahum mathalan ashabul qaryah, yang itu disebut di sini di muka surat 10. Tolong tandakan di situ kisah pesuruh yang tiga kepada satu kaum. Tapi elok kita baca daripada telah diketahui firman Tuhan di atas tadi, ya, memberi takut pada orang yang disesatkannya, tiadalah memberi bekas. Maka ketahui pula berfirman ia kepada Nabi kita, wadrib lahum. Dekat situ kita berhenti, ya. Wadrib lahum. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah, saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebelum kita tangguhkan pengajian, mungkin ada pandangan, soalan, pembetulan, teguran, dipersilakan.
Ada. Baik, kalau kita tinggalkan sesuatu yang memang niat kita kebaikan tapi disalahgunakan oleh orang kemudian, itu di luar, itu di luar daripada tanggungjawab kita. Katalah kita tinggalkan rumah, kebaikan niat kita ialah supaya anak cucu kita, zuriat kita ada tempat berteduh. Tiba-tiba bila mereka berperaid, tiba-tiba yang dapat rumah itu dijadikan rumah itu rumah maksiat. Kalau itu bukan niat kita, maka kita tak adalah pula dapat dosa berganda, dosa jariah. Tapi kalau kita wasiatnya rupi itu, dapatlah kita jariahnya, dosa jariah. So bila dah tak ada rumah teman ni, jadikan begian. Itu tempat maksiat. Yang itu dapatlah dosa jariah. Ini tak, dia tak ada niat begitu. So bolehlah kau adik-beradik teduh sini. Ya tak? Susah-susah boleh berimpun di sini. Itu yang buat besar ni. Itu je lah dia punya niat kebaikan. Dia tak ada pula nak fikirkan salah guna tu. Orang kemudian salah guna, itu di luar daripada tanggungjawab si pulan yang telah meninggalkan, kita kata, rumah tadi untuk niat kebaikan. Jadi kalau orang kemudian salah guna itu, itu tidaklah pula si mati mendapat dosa jariah pula, ya, tidak. Wallahu a'lam. Lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.